Selamat datang di Pengadilan Agama Andolo. Pengadilan Agama Andolo yang terletak di Jalan Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam rangka mewujudkan peradilan yang agung dan modern, Pengadilan Agama Andolo berusaha untuk mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat mencari keadilan dengan melengkapi sarana dan prasarana serta mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, dan ramai. Di antara sarana dan prasarana yang telah dilengkapi yaitu adanya ruang sidang yang sesuai standar telah ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama. Dengan adanya ruang sidang yang sesuai standar, maka diharapkan bisa berjalan tertib, rapi, aman, dan nyaman bagi para pencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, layout. Meja hakim, berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP224. Posisi meja hakim diletakkan 30 cm lebih tinggi dari lantai ruang sidang. Terdapat satu set palu sidang di samping ketua majelis. Kursi hakim, kondisi kursi hakim masih baik dan terawat. Meja panitera. Posisi meja panitera diletakkan 30 cm lebih tinggi dari lantai ruang sidang dan mundur 30 cm dari meja hakim. Kursi dan meja panitera sidang, meja panitera berlapis laken, berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP224. Terdapat bendera merah putih terpasang di sebelah kanan belakang, dan bendera Mahkamah Agung terpasang di sebelah kiri majelis hakim. Lambang burung Garuda terpasang di tengah belakang majelis hakim. Tersedia komputer atau laptop di meja masing-masing hakim dan panitera yang terkoneksi dengan aplikasi SIPP. Meja para pihak dan kuasa hukum berlapis laken berbahan dasar beludru warna hijau tua dengan kode KSP224. Posisi kursi penggugat dan pemohon atau kuasa berada di sebelah kanan dan posisi kursi tergugat dan termohon atau kuasa berada di sebelah kiri. Posisi kursi saksi berada di tengah depan majelis hakim. Skat pembatas ruang sidang berada pada di antara para pihak dan pengunjung. Bangku panjang untuk pengunjung sidang yang diperkirakan cukup kapasitasnya. Kalender berada di sebelah kanan panitera, dan jam dinding terpasang di tengah depan majelis hakim. Terdapat perangkat sound system yang terdiri dari amplifier, mikrofon, dan loudspeaker. Tersedianya mushaf Al-Quran untuk keperluan penyumpahan.
Tersedia alat pendingin ruangan berupa air kondisioner atau AC dan terdapat kamera pemantau atau CCTV. Terdapat pemadam api ringan atau apart diletakkan di belakang meja panitera. Terdapat pula sistem alarm keamanan dengan tombol yang diletakkan di dekat dengan hakim. Pengukur suhu ruangan, terdapat pengukur suhu ruangan, serta alat pendeteksi logam atau metal detektor. Terdapat daftar mediator yang terpasang di depan pintu masuk dan di dalam ruang sidang yang mudah terbaca oleh pihak. Tersedia satu set peralatan telekonferensi yang digunakan untuk litigasi dan keperluan lainnya sesuai standar minimal yang ditetapkan oleh Dirjen Badilak MARI. Yang kedua, kebersihan, kerapian dan keindahan. Kebersihan lantai, lantai bersih dari debu dan sampah. Kebersihan dinding dan kaca bersih dari kotoran dan debu. Kebersihan dan keindahan halaman. Menciptakan lingkungan bersih dan sehat. Bersih serta nyaman ruang pelayanan.